thinking I might have to. Halo bro, jumpa lagi dengan saya bro Robby Sengmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah joran lagi bro, joran karangan atau pasiran sambung 3 ini dari Sapolo. Kemarin ada teman yang meminta review joran Sapolo bro. Ini joran produk Sapolo yang terbaru, katanya sih pengganti Sapolo Stinger. Namanya Sapolo Supless. Ini saya pilih ukuran yang 450 karena untuk pasiran biar jauh lemparannya. Ini perwujudan barangnya bro. Ini kalau review joran itu tebalannya itu yang saya anggap penting. Tebalannya seperti ini bro ya. Ini wujud rootnya. Ini yang pangkal. Tulisannya Surplus 450. Nah ini relsetnya sudah ulir bro, sudah ulir tapi belum fungsi. Ini penampakan pangkalnya seperti ini. Sur casting kompetisi, bisa untuk kompetisi sur pasiran ya. Pangkalnya seperti ini. Ini bisa dicopot. Biar agak seret ini bro. Oke bro, kita lihat untuk blank yang kedua. Blank yang tengah terdiri dari dua rank. Kita lihat ketebalannya bro. Ketebalannya seperti itu bro. Ini saya anggap lumayan tebal ini yang ujung. Ring guide nya belum puji. Lebih besar ini bro. Jari masuk. Catatannya bagus ini finishingnya bro. Ini juga besar nih, hampir 2 jari masuk ini. Di yang blank bawah. Balanya yang bottom. Seperti itu bro. Ini lumayan tebal. Untuk joran harga di bawah 500 bro. Bro ini tuh yang section terakhir bro. Ini kebalanya bro. Apa ya bro, ini finishingnya juga bagus. Ring guide nya ada 1 2 3 4 5. Ujungnya juga besar ini ring guide nya ya bro. Ini untuk review ketiga section nya sekarang kita akan timbang bro, beratnya berapa. Kalau speknya saya lihat katanya sih 450. Oke bro, kita nolkan nolnya bro. 742 bro ya, 743. Oke, beratnya ya bro. Ini untuk ukuran 450. Sekarang coba kita sambungkan bro. Untuk sectionnya ini, apa bisa masuk pas? Kita sambungkan. Bisa masuk separuh lebih seharusnya. Oke, tapi tidak bisa masuk semua. Mungkin ini untuk western, makin lama semakin longgar, semakin masuk. Kalau dilihat lecutannya lumayan ini, jaran 500 ribuan ini. Oke, sudah tersambung, bagus. Kita akan coba tes mengangkat beban 1 kilo setengah sampai 2 kilo ya bro. Kira-kira sudah mampu kilo setengah gitu. Kita tes dengan botol aqua 1,5 liter. Kita timbang.
1536. Mungkin nanti kalau ini kuat, belum melur banget, kita tambah. Oke bro, ini saya tes dengan beban 2 kilo ya bro. Ini saya timbang, aquanya ini yang penuh, yang ini sepertiga. Ya, 2 kilo 6 on, 58. Kita tes ya bro, kira-kira mampu enggak, karena jalannya terlalu panjang. Jadi kalau mau 3 kilo berisiko, 2 kilo aja, kita lihat bending jalannya seperti apa. Nah bro, kita akan tes bendingnya bro dengan bending tadi yang sudah saya timbang. Kita lihat bendingnya seperti apa. Oke, itu bro, bendingnya untuk beban 2 kilo bro, karena ya 4,5. Oke, kuat bro. Jadi bebannya harusnya cincinnya kurang ke bawah, tapi untuk beban 2 kilo termasuk tes ekstrim. Nah, berarti blanknya lumayan ulet. Kayak lagi. Oke. Oke bro, untuk review 10 surplusnya 450, lumayan lah, sudah 500.000 untuk ngangkat 2 kilo tidak patah bro. Ini review fitur ya bro, tidak main-main, ini penuh ini airnya. Oh, penuh bro, penuh ini airnya. Saya timbang 2 kilo lebih, ini sepertiga. Oke bro, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.